We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tepat jam 8.10 pagi nanti. Terima kasih. Thank you.
Baiklah hadirin yang dimuliakan, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Abidin Madingkir, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Menteri bertanggungjawab kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Abidin Madingkir untuk menerima tabik hormat daripada pasukan Jabatan Penguatkuasaan DBKK. Baiklah hadirin yang dimuliakan, membuka tirai majlis. Sekarang nyanyian lagu negaraku dan Sabah tanah airku. Baiklah para hadirin yang dimuliakan, upacara memperingati Double Six, sama-sama kita bertafakur selama satu minit untuk mengenang mereka yang terkorban dalam tragedi nahas kapal terbang yang berlaku pada 6 Jun, hari bulan 6, 1976.
Kepada yang beragama Islam, mohon disedekahkan bacaan Al-Fatihah, dan bagi yang beragama lain, mohon disedekahkan bacaan mengikut kepercayaan masing-masing. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berhormat Dato' Abidin Badingkir, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri bertanggungjawab kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Yang berhormat Dato' Yong Teck Lee, Adun Dilantik. Yang berbahagia Tuan Lifred Wong, Timbalan Ketua Pengarah Kewangan DBGK mewakili Yang Berbahagia Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Yang dihormati DSP Lee Yook Kim, Ketua Pencegahan Jenayah mewakili Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu. Yang berbahagia Encik Adrian Di Rosario, General Manager The Magellan Sutera Harbour, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Wakil-Wakil Keluarga Mangsa Tragedi 66 hari bulan 6, 1976, para peletak karangan bunga, div-div undangan kehormat, rakan-rakan media, datu-datu, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Sekali lagi, selamat datang ke upacara memperingati 66 bagi tahun 2022. Hadirin yang dimuliakan, hari ini genaplah 46 tahun tragedi 66, 6 hari bulan 6, 1976, nahas kapal terbang yang mengorbankan semua penumpang dalam pesawat Nomad yang berlepas dari Labuan ketika menghampiri Kota Kinabalu. Tragedi ini menjadi saksi gugurnya bunga bangsa, pemimpin rakyat berjiwa besar negeri Sabah. Hari ini juga menjadi saksi tragedi ini akan terus dikenang. Perginya pemimpin yang tiada galang gantinya, jasa mereka akan terus dikenang oleh semua anak bangsa negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Upacara peringatan ini kita sempurnakan dengan upacara meletakkan karangan bunga dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Abidin Badingkir, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri bertanggungjawab kepada DBGK. Dipersilakan. Seterusnya kita persilakan Encik Johari Lok mewakili keluarga Allahyarham Tun Datu Haji Muhammad Fuad Stephen. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Gordon Leong Vui Chiong mewakili keluarga Allahyarham Datuk Saleh Sulong. Berikutnya kita persilakan Yang Berbahagia Datuk Donald Peter Majuntin mewakili keluarga mendiang Datuk Peter Majuntin. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Encik Jonathan Chong mewakili keluarga Datuk Chong Ten Vun.
Berikutnya kita persilakan Datin Jikilin Binion mewakili keluarga mendiang Datuk Darius Binion. Berikutnya kita persilakan yang berbahagia Tuan Livred Wong, Timbalan Ketua Pengarah Kewangan mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Seterusnya, yang dihormati DSP Lee Yeo Kim, Ketua Penjagaan Jenayah mewakili Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu. Dan yang terakhir kita persilakan yang berbahagia Encik Adrian Di Rosario, General Manager The Magellan Sutra Harbour. Baiklah hadirin yang dimuliakan, dengan ini sempurnalah upacara meletakkan karangan bunga upacara memperingati para pemimpin negeri dan semua mangsa yang terkorban dalam tragedi 666 hari bulan 6, 1976. Selagi waktu terus berputar, mereka yang terkorban akan terus dikenang. Jasa bakti mereka akan disemat di dalam hati dan sanubari. Jadi ingatan semua rakyat negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Baiklah hadirin yang dimuliakan, upacara selesai. Dengan ini kita persilakan yang berhormat Datuk Abidin Madingkir untuk menerima tabik hormat daripada pasukan kawalan Jabatan Penguatkuasaan DBKK. Dipersilakan. Pasukan kawalan Jabatan Penguatkuasaan DBKK bergerak keluar baris. Baiklah, terima kasih. Dan sekarang kita beri ruang dan peluang ini untuk tetamu kehormat kita merakamkan gambar kenangan bersama dengan semua jemputan dan keluarga-keluarga mangsa yang hadir bersama pada hari ini. Dipersilakan.
Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih untuk sesi bergambar tersebut. Dan sekarang dipersilakan tetamu kehormat kita bersama dengan semua jemputan dan keluarga-keluarga yang hadir pada hari ini untuk ke sesi lawatan Galeri Double Six di hadapan Tugu Peringatan ini. Dengan ini berakhirlah upacara memperingati Double Six pada tahun 2022. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan semoga kita berjumpa lagi dalam upacara peringatan yang akan datang pada tahun 2023. Sekian, terima kasih.